pertama dan satu kamu yang bisa diceritakan tadi tentang dua set seperti apa, Mas? Tadi sebenarnya kami mainnya kurang baik ya, kurang enak juga. Gak tau kenapa kali ini di lapangannya agak kencang, lebih kencang, ada anginnya, terus poknya juga lebih kencang. Dan kedua juga pasangan Taipei kelihatannya percaya diri, cukup menekan kami lah. Jadi ya cukup agak kesulitan. Kunci keberhasilan tim Anda bisa menang, bagaimana kuncinya? Menurut saya kita ambil di bola dari servis 1, 2, 3, jadi bola-bola kecil aja. Jadi bisa lihat tadi gak banyak bola rally kan. Ya jadi di bola-bola kecilnya. Besok ketemu dengan Jepang unggulan kedua, mungkin ada strategi khusus ataukah sudah tahu pengalaman dari lawan nanti besok? Belum sih, saya juga belum lihat siapa lawannya juga. Jadi mainnya besok paling sama kayak sebelum-sebelumnya lah gitu misalnya. Ya, kita bisa. Optimis nggak untuk bisa menang? Optimis. Optimis. Mas ini tadi menangnya kelihatannya mudah juga ya, dan waktunya cepat banget. Ya. Apa yang faktor apa yang membuat permainan Anda berdua bisa secepat itu menangkan? Ya mungkin tadi yang tadi saya bilang karena shuttlecocknya kencang ya, jadi kita kami dan mereka juga sama-sama mungkin nggak enak sebenarnya. Jadi tapi kita lebih unggul di bola-bola yang kecil tadi saya bilang. Jadi kita lebih mengontrol dan mereka kelihatannya kurang enak juga dikontrol. Ya gitu sih. Jadi kendala itu jadi apa ya? Ya jadi keuntungan sebenarnya. Sebenarnya saya kesulitan juga, cuman mereka kurang bisa nanganin. Iya. Ini nanti persiapannya, apakah fisik mungkin akan diistirahatkan dulu atau bagaimana? Ya tentunya pasti fisiknya juga untuk recovery ya. Kedua juga mungkin dari segi mentalitas juga mungkin dari non teknis dan tekniknya pasti jadi prepare semuanya. Terima kasih Mas. Dulu ya. Oke.